dijadwalkan karena acara pokok di pemateri. Kita mengajarkan waktu yang ada pagi, ada siang dan sore. Pagi, siang, sore. Sore, siang, pagi ya. Sore, siang, pagi. Kami sisi dan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati dan bapak yang saya banggakan, di buku ini sudah ada 4 jilid, Bu ya. Buku ini namanya Hayu Maca. Kita langsung saja membedah buku ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu ibu yang anaknya ingin membaca. Tapi saya harus garis bawahi dulu bahwa yang namanya mengajarkan anak membaca itu berbeda dengan Deddy Corbuzier, berbeda dengan pesulap. Kalau pesulap itu dengan ucapan simsalabim, abagadabra, yang tidak ada bisa jadi ada. Membaca itu harus butuh ketelitian, kejelian dari kita sebagai orang dewasa. Dan buku ini sifatnya hanya alat atau instrumen. Jadi tergantung kepada kita bagaimana cara menggunakan buku ini. Mudah-mudahan yang kita diskusikan, ibu jadi sedikitnya tahu bagaimana cara menggunakan buku ini, gitu Bu ya. Jadi yang harus kita garis bawahi, kita harus sama-sama berupaya dan bersabar. Anak itu belajar dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, si hari konkret, konkretnya anu nyata. Hari abstraknya anu ternyata. Mirip antara gaib dan tidak gaib. Tapi ini bukan ke gaib seperti yang kita bicarakan di bidang agama ya. Maksudnya konkret itu artinya bisa dilihat. Saya mau tanya ibu, ini penghapus bisa dilihat nggak? Bisa dipegang nggak? Bisa. Kalau huruf A bisa dipegang? Enggak. Berarti antara penghapus sama huruf A lebih konkretan mana? Penghapus. Jadi belajar anak itu, kita sepakat huruf itu abstrak bagi anak. Berarti kita butuh media agar anak mengerti kepada yang hal abstrak dengan yang konkret. Gitu tuh ya. Makanya di Hayu Maca ini setiap huruf di halaman belakang disertai dengan gambar. Huruf A ada gambar ayam, huruf B ada gambar bebek, huruf C ada buah ceri. Semua huruf di sini sudah dikasih gambar. Yang kedua, di buku Hayu Maca ini anak tidak hanya belajar membaca, tapi belajar bahasa. Kenapa? Karena di buku ini ada 171 kata yang bermakna. Saya mau tanya ke ibu, ada kata bola sama loli ditambah lulu. Kira-kira dari ketiga kata ini, bola ada bendanya? Ada. Loli ada bendanya? Ada. Permen, permen loli ya, bermakna. Kalau lulu? Paling nama orang. Abstrak ya. Bisa orang mana?